Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim, wa barik ala muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Hadirin jamaah salat maghrib rahimakumullah, lanjutkan pembahasan kita di kitab Bulughul Maram. Minggu kemarin hadis yang terakhir kita bahas adalah hadis Miswar bin Makhramah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahara qabla an yahlik wa amara ashabahu bidzalika. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih hewan hadiyunya sebelum membotak kepalanya, dan Rasulullah menyuruh para sahabat untuk melakukan hal tersebut. Hadis ini sama dengan hadis yang sebelumnya yang disunahkan di tanggal 10 Zulhijjah itu melakukan lemparan jumrah Aqabah. Setelah melempar jumrah, menyembelih hewan hadiu, kemudian membotak kepala. Tiga amalan ini disunahkan di ataupun diwajibkan di tanggal 10 dan disunahkan untuk di tertib ya. Tapi kalau tidak ditertib, tidak berurutan, maka tidak jadi masalah. Kalaupun tidak berurutan, maka tidak jadi masalah. Dan di sini Rasulullah SAW menyembelih hewan hadiyunya. Hewan hadiyun ini wajib bagi mereka yang melakukan haji qiran dan juga haji tamattu. Wajib bagi mereka menyembelih hewan yang melakukan haji qiran dan juga haji tamattu ya. Yang ifrad tidak wajib APP, tapi yang tamattu dan juga yang qiran, maka mereka harus menyembelih hewan hadiyun tersebut ya. Dan menyembelih ini waktunya sampai akhir hari tasyrik. Kalau misalkan di tanggal 10 kita belum sempat untuk menyembelih, maka sesembelihan itu boleh di hari esoknya, 11, tanggal 12 dan juga tanggal 13 ya. Sama dengan hewan kurban. Dan harus disembelih di tanah haram. Jadi harus disembelih di tanah haram. Hadis selanjutnya, an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ramaitum wa halaqtum faqad halla lakum at-tibu wa kullu shay'in illa nisa.
Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa fi isnadihi dha'fun. Dari Aisyah bahwasanya Rasulullah pernah berkata, ketika kita sudah melempar jumroh Aqabah, tanggal berapa itu? Tanggal 10. Tanggal 10 ya. Kemudian setelah kita melempar, kita membotak kepala kita. Wa halaktum faqad halak kulla syai' illa nisa', maka telah halal sesuatu yang tadinya haram menjadi halal lagi. Ya, sesuatu yang tadinya haram menjadi halal. Apa yang halal? Pakaian. Nih, halal. Ya. Jadi kalau sudah melempar jumroh dan juga membotak kepala, sudah masuk tahallul awal. Sudah masuk tahallul awal. Ini yang disebut dengan tahallul awal tadi. Ya. Apa kata Imam Ibnu Hajar? Rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Abu Daud, Imam Abu Daud. Wa fi isnadihi dha'fun, dan di dalam sanadnya terdapat dhaif. Perawi dhaif. Hadis ini terdapat perawi dhaif. Namanya Hajjaj bin Arta'. Hajjaj bin Arta'. Beliau ini perawi, tapi kadang-kadang mudallis. Mudallis itu apa? Mudallis itu kadang-kadang nama syekh disembunyikan. Disembunyikan nama syekhnya. Ya. Jadi misalkan kita berguru dengan si fulan. Tapi dikarenakan si fulan ini bermasalah, kita tidak sebutkan nama beliau. Kita hapus nama beliau. Itu mudallis namanya. Gelem ndak ngaku berguru dengan seseorang. Nah, itulah mudallis. Ya. Dan hadis ini menyelisihi hadis Aisyah radhiyallahu anha. Hadis Aisyah, tahallul awal itu cukup terjadi ketika hanya dengan melempar jumroh saja. Ya. Dalam hadis Aisyah, idza ramaitum al jamarah faqad halalakum kulla syai'in illa nisa. Ketika kalian sudah melempar jumroh, maka semuanya halal kecuali perempuan. Kalau di hadis ini apa? Harus dibotak dulu. Ya, harus dibotak terlebih dahulu. Tapi tahallul awal itu ditandai dengan selesainya melempar jumroh Aqabah tanggal 10 Zulhijjah. Kalau sudah melempar jumroh, maka kita sudah boleh mengganti pakaian kita dengan pakaian biasa. Kita sudah boleh menggunakan wewangi-wangian. Ya. Kita sudah boleh mencukur rambut kita. Itu loh. Wa huwa mazhab jumhur. Ya. Wa huwa mazhabu jumhur. Jadi seperti itu. Tahallul awal ditandai setelah kita itu melempar jumroh Aqabah. Ya. Hadis selanjutnya, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dari Ibnu Umar, anna Abbas bin Abdul Muthalib. Abbas bin Abdul Muthalib, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istazana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yabita bi Makkah layali mina min ajli siqayatihi fa adzina lahu. Abbas, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
minta izin kepada Rasulullah untuk menginap bermalam di Makkah, ya, dan meninggalkan malam di Mina. Dikarenakan dia itu ingin memberikan minum untuk hewan gembala Abbas bin Abdul Muthalib ini, ya. Dalam hadis, kita lanjutkan dulu hadis selanjutnya. An Asim bin Adi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakhasa li ru'atil ibil fil baitutah an Mina yarmuna yawman nahar thumma yarmuna al-ghad wa min ba'dil ghad li yawmaini thumma yarmuna yawman nafar. Rawahul khamsah wa sahhahahu at-Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Dalam hadis selanjutnya disebutkan Rasulullah memberikan keringanan bagi siapa? Bagi yang mengembala unta untuk tidak menginap di Mina. Ya. Maka di sini para ulama menyebutkan menginap di Mina itu, menginap di Mina itu wajib haji. Termasuk wajib haji. Wa asahhuhuma mu'dhamul lail. Kata Imam Nawawi, mabit di Mina itu harus separuh dari malam itu kita berada di Mina. Itu afdolnya. Ya. Separuh dari malam itu harus di Mina. Gitu loh. Jadi misalkan nih, malam itu dari isya sampai subuh, maka separuh malam itu artinya 2/3 kita itu harus berada di Mina. 2/3 itu harus kita berada di Mina. Ya. Ini perkataannya Imam An-Nawawi. Wa masyhur min mazhabi Ahmad, dalam mazhab Imam Ahmad, rukhsah itu hanya untuk pengembala unta saja. Jadi pengembala unta yang mempunyai uzur, maka dia boleh untuk tidak menginap di Mina. Ya. Boleh mereka untuk tidak menginap di Mina. Atau dalam mazhab Imam Syafi'i yang lain, ya, bahwa mabit itu juga bisa disebutkan murur, melewati Mina walaupun hanya dengan sebentar saja. Melewati Mina walaupun hanya dengan sebentar saja. Dan itu yang dilakukan jemaah haji kita sekarang. Mabit 11, 12, 13. Tanggal 11, 12, 13. Ya. Sekarang itu wilayah Mina sudah diperluas. Ada Mina 1, ada Mina 2. Mina 1 itu Mina asli, ya. Mina 1 itu Mina aslinya. Asli Mina itu itulah perbatasannya. Mina 2 itu sudah masuk ke wilayah Muzdalifah. Gitu ya. Jamaah haji kita kebanyakan mabitnya itu di Mina 2. Paham enggak? Jamaah haji kita Indonesia itu kebanyakan mabitnya itu di Mina 2 yang reguler. Ya. Jadi sudah masuk wilayah Muzdalifah. Gitu loh. Kenapa dibuat Mina 2? Karena wilayahnya semakin sempit, jemaah haji terlalu banyak. Kenapa yang diambil wilayah Muzdalifah? Karena Muzdalifah itu wajib. Mabit di Muzdalifah itu wajib. Adapun mabit di Mina diperbolehkan untuk meninggalkannya bagi yang uzur ketika tadi. Dan juga dalam mazhab Imam Syafi'i, mabit itu sudah sah walaupun hanya dengan berjalan malam hari di Mina, lah sah.
gitu loh. Ya. Jadi misalkan kita nih jam 9 ngeripet jumroh. Ya, ngeripet jumroh itu paling kecet ya sekitar 2 jam lah. 2 jam atau 3 jam lah kita berjalan itu. Dari camp kita jalan kita. Kita pasti melewati Mina. Setelah melewati Mina kita menuju Jamarat, ngeripet. Ya, setelah merempar kita kembali lagi ke camp kita. Nah, sekitar 2 jam. Jadi ketika kita itu sudah masuk ke wilayah Mina dan kita berjalan di sana dan kita melewati malam kita di sana, itu sudah disebut mabit dalam mazhab Imam Syafi'i. Gitu loh. Ya. Minimal mabit itu hanya dengan berjalan saja, di situ sudah disebut mabit dalam mazhab Imam Syafi'i. Tapi afdolnya kata Imam Nawawi tadi, afdolnya adalah sebagian malam itu kita harus berada di Mina. Ya. Malam 11 dengan malam 12. Gitu loh. Malam 11 dengan malam 12. Itu harus berada di Mina kita. Dan dirukhsahkan bagi mereka yang punya uzur. Maka untuk zaman kita sekarang ini bisa ada diberikan rukhsah orang-orang yang seperti kesehatan misalkan. Kesehatan ini kan banyak yang kan diurus beri-beri, bukan beri-beri. Orang-orang tua sakit. Apakah bisa mereka itu diberi uzur seperti pengembala sapi, bukan pengembala unta dan juga kambing? Boleh. Ini yang disebut dengan kias. Ya. Disebut dengan kias. Jadi para ulama menyebutkan mabit di Mina itu termasuk wajib haji. Hah? Tidak. Memang hanya tenda awnia di sini. Semua tenda. Ya. Itu. Di situlah. Dengan imamnya masing-masing. Ya. Kalau sholat di situlah. Dengan pembimbing ibadahnya masing-masing. Gitu loh. Atau misalkan ada yang nak sholat pergi ke Mekah sambil jalan jauh. Pecah juga. Ya. Tapi jauh. Gitu loh. Ya. Jadi sholatnya dengan rombongannya masing-masing, di campnya masing-masing. Ya, sholat zuhur, asar. Makanya Rasulullah SAW itu melakukan sholat zuhur dan asar qasar di Mina, tidak di jama. Ya, sholat zuhur dan asar qasar di Mina tanpa di jama. Gitu loh. Iya. Selama hari tasyrik. Gitu loh. Kemudian di hadis selanjutnya ini disebutkan bagi mereka yang mempunyai uzur juga diperbolehkan untuk melempar, ya, melempar jumroh digabung. Macam pertanyaan Pak Kil kemarin itu, ya. Jadi dekat jarak antara ngelempar tanggal 12 dengan tanggal 13. Dekat jarak antara tanggal 11 dengan tanggal 12. Jarak ngeripat ada jauh. Misalkan. Contoh misalkan ngeripat untuk tanggal 12 itu sebelum jam 12 malam misalkan. Kemudian untuk tanggal 13 itu setelah setelah pertengahan malam melemparnya, ya. Nah ini juga diperbolehkan untuk ahlul a'zar, orang-orang yang mempunyai uzur yang tidak mampu untuk mabit di Mina. Nah itu diberikan uzur kepada mereka. Bahkan bagi yang uzur juga bisa digandeng melempar yang dua hari itu dijadikan satu hari, ya, dijadikan satu hari. Maka kita sebutkan perkataan ulama di sini, ya. Afdolnya melempar jumroh itu setelah matahari tergelincir, ya, di hari
tasyrik, di hari tasyrik setelah matahari tergelincir. Wa anal waqtul mukhtar yantahi bil ghurub, waktunya itu sampai tenggelam matahari resminya, waktu resminya. Adapun ketika sudah masuk di malam hari, maka itu disebut dengan qada. Tapi boleh, tidak ada berusaha, maksudnya itu tetap boleh melempar setelah matahari itu tenggelam, masih boleh untuk melempar jumroh, ya. Kemudian Imam Ahmad juga menyebutkan nihayatuhu bighurubiha illa annahu yujzi ramyu yaumin fil yaumi allazi ba'dahu aw rama al-kul al-akhir ayyam at-tasyrik. Dalam mazhab Imam Ahmad misalkan tanggal 11, tanggal 12 kita tidak sempat untuk melempar. Taruhlah misalkan kita itu sakit. Misalkan ya. Karena dalam haji ini kita tidak tahu prediksi macam mana, kita tidak tahu. Tahu-tahu badan drop apa macam mana? Nak ngeripat, tidak tahu kan? Tahu-tahu tanggal 11 beruzur, tanggal 12 beruzur. Maka kata Imam Ahmad, apa kata Imam Ahmad? Boleh melempar yang jatah tanggal 11, tanggal 12 di tanggal 13-nya. Jadi digabung semua ya. Dijamak semua ya. Ya. Hah? Sekali gawe. Langsung sekali gawe. Ya. Langsung sekali gawe. Dengan syarat. Dengan syarat ya. Dengan syarat jangan sampai materi tenggelam tanggal 13. Paham enggak? Tanggal 14. Kalau sudah masuk tanggal 14, dam. Paham enggak? Apa ya? Iya, sehari. Bukan. Bagi yang uzur tapi ya. Ya ingat tuh. Bagi yang uzur. Jangan kelak. Au kelak bayi aku. Tidak dapat cakap macam itu. Bagi yang uzur. Ya. Bagi yang uzur. Bagi yang uzur apakah boleh diwakilkan? Boleh untuk diwakilkan. Iya, iyalah, benar dijamak semua ya. Ya. Sekali 21. 21 kali 3 berapa ya? Itulah. Maksudnya? Ke hari selanjutnya. Dakwa. Berurutan. Harus berurutan. Dak 77 berurutan. Ngulak boleh wah. Ya. Namanya kikodo. Namanya kikodo. Artinya dua ibadah dijadikan satu. Gitu loh. Jadi tidak ada pecah langsung digabung. 21 langsung lipat untuk 3 hari dan pecah. Tak. Ya. Jadi cara mengerjakannya juga sama dengan cara mengerjakan yang dilakukan Rasulullah SAW. Lipat 7 kali, kemudian berhenti, berdoa, menghadap ke arah kiblat, kemudian masuk ke wusta, kemudian lempar, kemudian berdoa menghadap ke arah kiblat. Kemudian baru lempar akobahnya. Setelah lempar akobah ngulek pula ke ulaknya. Ya. Jadi seperti itu. Hah? Oh banyak wah, nak nyiap pelurunya mitas. Mitas haji itu. Bagi yang beruzur ketika tadi. Ya, makanya di sini ulama untuk di masa kita sekarang, di zaman kita sekarang itu diperluas sekarang, nak ngeripat malam, nak ngeripat siang, terserah. Tapi kita harus tahu kita itu ngeripat untuk hari apa. Gitu loh. Ya, kita itu nak ngeripat untuk hari apa, harus tahu. Ya. Wa amma madzahibul a'immatis tsalatsah fayujzi'una
fayujizuna bil laili faqad qala fi bada'i as-sana'i lil hanafiyya fa in akhara ar-rami fihi ma ila al-lail rama qabla thulu'il fajr jaza wala syai'a alaihi. Barang siapa yang belum melempar di siang harinya, kataku tadi ya, kemudian dia mentakhirnya sampai sebelum matahari itu terbit, maka masih boleh dia untuk melempar. Ya, masih boleh untuk melempar. Kemudian Imam Nawawi menyebutkan nih tadi ya, wa ammal yaumul akhir, adapun hari akhir, hari tasyrik yang terakhir, fayafutu ramyahu bi ghurubi syamsihi bila khilaf. Kalau matahari itu sudah terbit, kalau matahari itu sudah tenggelam masuk tanggal 14, berarti habis waktu melempar bila khilaf, ijma artinya. Ya. Jangan kelak aku ngeripet tanggal 14 bae ramai tanggal dia pecah ge macam itu. Ya. Kalau ini dia sudah keluar dari kesepakatan para ulama. Kalau yang tadi ku sebutkan itu masih ada khilaf di antara para ulama, ya. Hadis selanjutnya an Abi Bakrata qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman nahar. Al hadis muttafaqun alaihi. Rasulullah memberikan khutbah kepada kami di hari nahar. Hari nahar itu tanggal berapa ya? Tanggal 10. Nahar itu artinya menyembelih. Ya. Nahar itu artinya menyembelih. Maka tanggal menyembelih itu tanggal 10 Zulhijjah. Ya. Dan hadis selanjutnya juga menjelaskan Sarra binti An-Nabhan radhiyallahu anha qalat khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma ar-ru'us. Faqala alaysa hadha awsatu ayyami tasyrik? Beliau juga berkhutbah di yaum ru'us di tanggal 11 Zulhijjah. Tanggal 10, tanggal 11. Ya. Tanggal 10 juga tanggal 11. Rasulullah SAW memberikan khutbah. Khutbah apa ini? Apakah khutbah Id? Apakah khutbah hari nahar? Sebagian ulama menyebutkan hadza khutbatul hajah. Khutbahnya itu lihajatin, untuk keperluan, untuk mengingatkan para jamaah haji itu pentingnya ibadah. Ya. Ini khutbahnya. Dan khutbah ini dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah melempar jumrah di hari nahar. Ya, melempar jumrah di hari nahar. Adapun yang tidak mengikuti khutbah ini maka tidak jadi masalah. Ya. Maka tidak jadi masalah. Para ulama menyebutkan wa qasdu biha ta'limun nas bil manasik. Salah satu fungsi khutbah tersebut adalah mengajarkan umat tentang manasik haji. Itu fungsi khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada hubungannya antar wajib sunnah dak. Ya. Tapi berhubungan dengan manasik. Walaupun sebagian ulama menyebutkan ketika misalkan para a'immah, a'immah ini tahu ya, pembimbing-pembimbing ibadah yang mempunyai wewenang terhadap jamaah yang banyak, mereka ingin mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah melempar jamarat misalkan memberikan taujihat, khutbah singkat untuk para jamaahnya, masih mendapatkan sunnah. Sunnah maksudnya kepercik pahala sunnah karena ingin mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu isi khutbah Rasulullah SAW ketika itu adalah inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum 'alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadza fi baladikum hadza wa fi syahrikum hadza. Sesungguhnya kata Rasulullah, darah kalian di tengah musim darah gini. Darah kalian, harta kalian, kemudian kehormatan kalian haram. Haram itu maksudnya apa? Haram untuk diotak-atik.
kahurmati yaumikum hadza, seperti haramnya tanah ini, tanah haram disebut tanah haram, seperti haramnya hari-hari ini. Hari-hari ini dilarang untuk berperang, haram. Seperti haramnya bulan ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala la tarji'u ba'di kuffaran bidarbi ba'dikum riqaba ba'd. Dan janganlah kalian kembali kepada kekufuran kalian. Ya. Rasulullah sallallahu mengajak, setelah melakukan ibadah haji yang besar ini, janganlah kalian itu kembali ke kekufuran kalian lakukan sebelum kalian melakukan haji. Wa ayyuhan nas ubudu rabbakum. Ini isi khutbahnya ya. Wahai manusia, kata Rasulullah, sembahlah Tuhan kalian. Wa sallu khumusakum. Salatlah lima waktu yang sudah Allah wajibkan kepada kalian. Dan berpuasalah di bulan Ramadan. Wa atiu rabbakum. Dan taatlah kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Idza amarakum tadkhulul jannah rabbakum, di mana Allah itu mengajak kalian untuk masuk ke dalam surganya. Ya. Ala falyuballigh minkum asyahid alghaib. Maka yang tidak mengikuti khutbah ini, kata Rasulullah SAW, kasih tahu yang gaib. Nah ini. Ya. Dan ketika itu Rasulullah SAW juga bersaksi, ya. Farubba muballighin aw amin minas sami' fal'alli la alqakum ba'da ami hadza. Sampaikan tolong kepada mereka-mereka yang tidak mendengarkan ini, mungkin, kata Rasulullah SAW, aku tidak akan pernah bisa lagi menyampaikan untuk kalian setelah tahun ini. Ya benar. Dan ini tahun terakhirnya Rasulullah SAW melakukan haji, yang disebut dengan haji wada. Ya. Ala hal balagtu, kemudian Rasulullah SAW bertanya, apakah aku sudah menyampaikan kepada kalian? Ya. Naam, faqala Allahumma ashfad, Allahumma fashhad. Ya Allah, saksikanlah aku telah menyampaikan apa yang telah engkau wajibkan. Nah itu Rasulullah SAW. Artinya semua yang sudah Rasulullah SAW sampaikan, Rasulullah tutup di khutbah itu. Ya. Ini masyhur. Dan khutbah ini dilakukan di hari nahar setelah melempar jumrah Aqabah. Ya, setelah melempar jumrah Aqabah. Kemudian salah satu isi khutbah Rasulullah SAW di hari Tashrik, tanggal 11 ya. Tadi kan disebutkan tanggal berapa? Tanggal 11, tanggal 10, ini juga tanggal 11. Ala la tazalamu, janganlah kalian berbuat zolim, kata Rasulullah SAW. Zolim, tengok Rasulullah, ketika haji itu banyak kemungkinan terjadi kezoliman. Banyak terjadi ya. Apalagi kita ngambil hak orang lain misalkan, dalam hal ibadah, berbuat. Nah ini, janganlah kalian melakukan kezaliman, kata Rasulullah. Wa innahu la yahillu malimri'in muslim illa bitibi nafsi minhu. Dan tidaklah halal bagi seseorang itu untuk mengambil harta muslim yang lainnya kecuali dia ridho dengan pemberiannya. Ya. Ala wa inna rabbal jahiliyati mawdu' wa taqullah fin nisa'. Dan ketahuilah bahwasanya Tuhan orang-orang jahiliyah itu maudhu. Maudhu itu da'day, palsu Tuhannya. Ya, maka bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan-tuhan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala itu palsu. Ini perkataan Rasulullah SAW. Dan bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa taqullah fin nisa. Begitu juga takutlah kalian kepada Allah untuk hak-hak perempuan, istri murid ini, ya. Wa inna lahunna alaikum huquqan wa lakum alaihi haqqo. Dan sesungguhnya kalian itu, mereka para istri-istri itu mempunyai hak atas kalian. Begitu juga dengan kalian mempunyai hak atas istri-istri kalian, ya.
Wa alla yuti'anna firasyukum ahadan ghairikum wa la ya'zanna fi buyutikum li ahadin tukrihunahu wa man kana indahu amanah falyu'addiha ila man i'tamanahu 'alaiha. Janganlah kalian mengizinkan seseorang yang kalian benci untuk masuk ke dalam rumah kalian. Paham enggak maksudnya? Ketika istri kita dalam keadaan sendiri, fitnah itu namanya. Ya, ketika istri kita dalam keadaan sendiri di dalam rumah, janganlah mengizinkan orang non mahram untuk masuk ke dalam rumah. Ya, apalagi untuk waktu yang sangat lama. Anjuran Rasulullah SAW ketika khutbah di hari Tasyrik. Ya. Kemudian barang siapa yang diamanatkan sesuatu maka tunaikanlah. Ya, tunaikanlah. Nah, ini salah satu khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari Tasyrik. Jadi khutbah ini hukumnya mubah ya. Adapun ketika misalkan salah satu seorang dari pimpinan ataupun pembimbing ibadahnya ingin melakukan sunnah seperti ini, maka dia juga mendapatkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Aisyah radhiyallahu anha. Hadis selanjutnya dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laha, tawafuki bil baiti wa bain as-safa wal marwa yakfiki li hajjiki wa umratiki. Sesungguhnya tawafmu wahai Aisyah, begitu juga dengan sa'i antara Safa dan Marwah cukup untuk umroh dan hajimu. Apa yang maksud perkataan Rasulullah SAW ini? Bagi yang melakukan haji qiran, apa haji qiran? Haji qiran apa haji qiran? Haji qiran itu menggabung antara umroh dan haji. Dan dia setelah melakukan umroh tidak melakukan tahallul. Itu kemarin. Setelah ibadah umroh dilakukan, dia tidak melakukan tahallul. Maka ketika dia sudah melakukan tawaf umroh, dia tidak perlu lagi untuk melakukan tawaf ifadah. Paham tidak? Paham ya? Tidak perlu lagi untuk melakukan tawaf ifadah. Ya. Hadis ini menjadi dalil innahu wajibun. Hadis ini menjadi dalil bahwasanya sa'i itu hukumnya wajib haji. Wajib haji. Pendapat yang lain menyebutkan bahwasanya sa'i ini hukumnya rukun haji. Kalau dia rukun berarti kalau ditinggalkan hajinya batal. Ya, hajinya batal. Fa dhahaba katsirun minal ulama annahu ruknun. Tapi mazhab tiga, Syafi'i, Malik, begitu juga dengan Ahmad, menyebutkan sa'i itu rukun. Karena sa'i tidak pernah dilakukan kecuali setelah tawaf. Dan tawaf itu rukun bil ittifaq, tidak ada khilafah. Ya. Tawaf itu rukun bil ittifaq. Semua ulama sepakat tawaf rukun dalam haji. Ya. Maka ketika itu para ulama menyebutkan ketika tawaf itu rukun dan sa'i tidak dilakukan kecuali setelah tawaf, maka sa'i juga termasuk rukun di dalam haji. Ya, walaupun sebagian ulama itu menyebutkan sa'i adalah sunnah saja. Bahkan sebagian juga menyebutkan hanya wajib saja. Apa beda? Kalau wajib tidak dibatal hajinya. Kalau wajib dia tinggalkan tidak batal hajinya, tapi dia harus mengganti dengan satu ekor kambing. Tapi kalau rukun dia tinggalkan sudah loss, hilang pahala haji dia itu menjadi hilang. Ya. Hadis selanjutnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yam lam yarmulu
lam yarmul fi as-sab'i allazi afadha fihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan ramal. Ramal itu lari-lari kecil di tawaf ifadah. Tidak melakukan lari-lari kecil di tawaf ifadah. Ya. Para ulama menyebutkan lari-lari kecil itu hanya dilakukan di tawaf kudum saja. Au idza qama maqamahu tawaful umrah. Falizalika fa inna ramal la yakunu fi tawaf ifadah kama nas alaihi hadis kama la yakunu fi tawafil wada' li anna al wada' yunafil qudum. Begitu juga tidak dilakukan di tawaf wada', hanya dilakukan di tawaf kudum saja, lari-lari kecil itu. Ya, lari-lari kecil hanya dilakukan di tawaf kudum saja. Maka tawaf-tawaf yang lain tidak disunahkan untuk melakukan lari-lari kecil. Tawaf kudum itu tawaf pertama kali melakukan umroh, kudum juga. Ya. Tawaf pertama kali masuk ke dalam kota Mekah, kudum juga namanya. Jadi kalau kita pertama kali melakukan tawaf dalam keadaan pakaian ihram, maka disunahkan untuk lari-lari kecil. Tapi kalau kita melakukan tawaf dalam keadaan kita menggunakan pakaian biasa, ini ya, boleh gak kita tawaf menggunakan pakaian biasa? Boleh, tawaf sunnah. Tawaf sunnah ya. Nah, ketika tawaf sunnah, maka tidak disunahkan untuk melakukan itu. Ya, tidak disunahkan untuk melakukan itu. Ya? Pakai ini kan? Disunahkan masih. Iya, karena dia menggunakan pakaian umroh. Imam Nawawi menyebutkan lari-lari kecil itu disunahkan ketika kita membuka busung dada ini nih. Ini nih. Kalau busung dada ini kita buka, maka disunahkan untuk romel. Gitu loh. Ya. Tapi ketika misalkan kita menggunakan pakaian biasa, maka sunnah ini juga menjadi hilang. Wa amma sababu masyru'iyatir ramal wa hikmatuhu fa huwa ma jaa fi sahihan min hadits Ibnu Abbas. Salah satu hikmah kenapa disunahkan lari-lari kecil dan kenapa tidak. Nih ya. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas di dalam Sahih Bukhari. Qadima Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Makkah fa qala musyrikun innahu yuqaddim 'alaikum qaumun qad wahanathum huma Yasrib fa amarahum an yarmulu bi an yarmulu al-ashwad al-thalatha walau zala sababu fa inna syariatihi mustamir rabbi dalil fa'alaihi bidalilin fa'alahu alaihi salatu wassalam fi hajir wada. Salah satu hikmahnya adalah ketika Rasulullah SAW dengan para sahabat masuk ke kota Makkah, orang-orang musyrik ketika itu di kota Makkah menyebutkan, tengok nih, orang-orang sakit sedang masuk kota Makkah. Orang-orang sakit disebut. Ya. Ketika itu Rasulullah SAW dan para sahabatnya itu disebut orang-orang yang terkena sakit yang masuk kota Mekah itu. Maka ketika Rasulullah SAW mendengarkan itu, dibukanya nih pakaian ihram itu dibuka separuh. Nah, menunjukkan bahwasanya orang muslim itu kuat. Nah, itu maksudnya. Makanya dalam hadis juga disebutkan al-mu'min al-qawi khairun min al-mu'min al-da'if. Mukmin yang kuat fisiknya itu lebih baik daripada yang lemah fisiknya. Hati-hati itu. Itu hadis Bukhari. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya. Maka ini salah satunya. Ketika Rasulullah mendengarkan orang musyrik itu menghina mereka, ya. Maka Rasulullah SAW itu menyuruh untuk membuka separuh. Nih. Ya. Pakaian ihram itu dibuka. Maka sebelah ini dibuka. Ya. Sebelah sini ya. Nih nih, ha. Ya, sebelah sini dibuka, sebelah kanan. Dibuka. Kemudian Rasulullah SAW itu menyebutkan ketika kalian tawaf, berlari-lari kecillah kalian. Ha. Nak menunjukkan bahwasanya orang muslim itu juga punya fisik ketika itu. Dan ini dilakukan Rasulullah SAW sampai dilakukan di haji wada.
dan tidak ada hukum yang menghapusnya. Nah itu dia. Ya, ketika tidak ada hukum yang menghapusnya, maka syariatnya tetap dilakukan. Ya, syariatnya tetap dilakukan. Wadzalika izhar li syukri lillahi fi izzi dinihi wa zuhur amrihi. Begitu juga salah satu bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika Allah itu mengizinkan kita untuk melakukan ibadah yang paling besar ini, nah, itu salah satu bentuk kesyukurannya. Ini hikmah dari melakukan lari-lari kecil itu, ya. Karena lari-lari kecil itu salah satu bentuk apa? Menyegerakan. Ya, menyegerakan ibadah tersebut. Hadis selanjutnya an Anas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla adh-dhuhra wal asr wal maghrib wal isya summa raqada raqdatan bil muhassabin summa raqiba ila al baiti fa tafa bihi wa an Aisha radhiyallahu anha annaha lam takun taf'alu dhalik ay an nuzul bil abtah wa taqul innama nazalahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam li annahu kana manzilan asmah li khurujihi. Rasulullah SAW melakukan sholat zuhur, asar, maghrib, kemudian isya. Kemudian Rasulullah SAW yarqud, istirahat sebentar, ya, bil muhassab, di muhassab, ya. Suma rakiba, kemudian Rasulullah SAW naik ke atas untanya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan tawaf. Ya. Tawaf apa ini? Tawaf. Tawaf wada. Tawaf wada itu artinya tawaf perpisahan. Wadaan. Artinya inilah tawaf terakhir sebelum meninggalkan kota Makkah. Ya. Tawaf wada. Hadis selanjutnya juga ya, hadis Ibn Abbas, umira an-nasu ay yakuna akhiru ahdihim bil bait illa annahu khuffifa 'anil ha'id. Kami ketika itu diperintahkan untuk mengakhiri nusuk haji kami itu di Ka'bah. Kecuali Rasulullah SAW itu memberikan rukhsah kepada mereka-mereka yang sedang haid. Ya, kepada mereka-mereka yang sedang haid. Tawaf wada, para ulama berbeda pendapat. Sebagian dari mereka menyebutkan bahwasanya tawaf wada ini hukumnya sunnah saja. Tawaf wada ini hukumnya sunnah saja. Sebagian yang lain menyebutkan bahwasanya tawaf wada ini hukumnya wajib. Ya, tawaf wajib. Kalaupun ditinggalkan, maka dia tidak membatalkan ibadah hajinya. Kalaupun ditinggalkan, maka tidak membatalkan ibadah hajinya. Cuman ketika ditinggalkan, maka dia berdosa ketika itu. Ya. Wa huwa mazhabu jumhur. Wajib tawaf wada itu mazhabnya jumhur ulama. Dan yang menyebutkan tawaf wada itu hukumnya sunnah adalah mazhab Imam Malik. Mazhab Imam Malik. Ya. Kapan melakukan tawaf wada? Ketika ingin meninggalkan kota Mekah. Ya. Ketika ingin meninggalkan kota Mekah, itulah disitulah kita disunahkan untuk melakukan tawaf wada. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan tawaf wada itu setelah sholat isya, sholat zuhur, asar, maghrib, isya, ya. Dan itu juga yang ana lakukan ketika itu. Aku dulu macam inilah, sholat zuhur, asar, maghrib, isya, tak keluar dari apa namanya raudhah itu,
Aku dulu. Karena manusia itulah sepi. Ladak ge. Petugas semuanya lah berleha-leha karena lah udah wah. Gaji lah dapat. Hah? Ya udah Nabawi dulu ah. Karena aku petugas Madinah. Maksud aku. Nah, di sini Rasulullah SAW itu sebelum tawaf wada di sini dulu mereka. Ya. Jadi ketika itu karena aku petugas Madinah, hamil lah. Sebelum meninggalkan kota Madinah itu di masjid dulu dari mulai zuhur, asar, maghrib, iso. Iso baru keluar. Ya, itu. Dan Rasulullah SAW melakukannya di Makkah. Dan beliau melakukannya di Al-Abtah. Kenapa Rasulullah SAW melakukannya di Abtah? Dikarenakan tempat itu mudah untuk keluar kota Makkah. Ya, tempat itu mudah untuk keluar kota Makkah. Dan selesai setelah melakukan sholat, sholat ini Rasulullah SAW melakukan tawaf wada. Ya, adapun sekarang ketika kita ingin melakukan keluar dari kota Mekah, maka carilah kesempatan untuk melakukan tawaf wada tersebut. Ya, tawaf wada tersebut. Dan ini hanya di dalam perjalanan haji. Ya, dan ini hanya ada di dalam perjalanan haji. Adapun umroh, ya, adapun umroh sebagian menyebutkan tawaf wada juga, tapi bukan termasuk nusuk umroh. Paham ya? Bukan termasuk rentetan ibadah umrohnya. Kalau tawaf wada ini masih rentetan ibadah hajinya. Ya. Kalau tawaf wada masih rentetan ibadah haji. Tapi kalau dalam umroh, ya, tawaf yang sebelum pulang ke Indonesia itu bukan rentetan ibadah umroh, tapi hanya sekedar sunnah saja. Makanya ketika tadi itu Imam Malik menyebutkan sunnah. Kenapa? Karena memang tidak dimasukkan ke dalam rentetan ibadah haji oleh Imam Malik. Ya, Allahu a'lam. Kita lewis nih, nyegi hikau hadis sebenarnya. Insyaallah minggu depan kita bahas tentang bab umum orang-orang yang melakukan haji. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.